Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita mau bikin menu sayur asem sama goreng tempe. Nah, di sini ini bahan-bahannya. Ada labu, mie toge dan terong. Bawang merah. Nah, ini tempenya sudah saya rendam pakai garam. Sekarang kita mau siap-siap dulu. Oke. Nah, ini minyaknya sudah saya panasin, saya mau goreng tempe dulu. Air buat sayur asam. Nah, ini airnya sudah mendidih, kita masukkan bawang merah. Kita masak yang simple saja. Setelah itu kita masukkan racik bumbunya, bumbu racik satu bungkus. Masukkan bahannya, ini labu siam. Yang lainnya sebentar ya, karena ini cepat empuk, ini lama. Nah, kita masak dulu sampai matang. Sampai matang. Nah, sepertinya ini sudah empuk ya. Kita masukkan terong kunyit, masak lagi sampai matang. Nah, kita masukkan toge ya, sebentar aja karena cepat hancur dan lemah. Kita kasih bumbu dulu, kita kasih penyedap rasa secukupnya. Selanjutnya garam, yang suka asin sebanyak itu. Kita tambahkan sedikit gula. Setelah itu kita cek rasa. Simple, teman-teman, nggak pakai ribet. Kita cek dulu. Alhamdulillah sudah pas. Oke. Kita siap sajikan. Nah, ini sudah siap. Nah, menunya sudah selesai, sayur asam dan goreng tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.